Dahulu sumber kekayaan dari Kraton Yogyakarta berasal dari upeti yang disetorkan oleh rakyat. Namun bagaimana dengan sekarang? Setelah Kraton Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia, kini pajak rakyat Jogja dikelola oleh negara melalui Kementerian Keuangan. Rupanya Kraton Yogyakarta masih memiliki cukup banyak harta kekayaan yang bersumber dari warisan, bisnis, dan sisa bantuan pemerintah kolonial Belanda. Terdapat sekitar 10 jaring investasi bisnis besar. Jumlah itu belum termasuk proyek-proyek di atas tanah kas desa, bre. Tentu masih bisa dibilang tetap ada pemasukannya. Karena Dr. Tirta, hampir semua kalangan, terlebih kalangan milenial, sedang memperbaiki gaya pola hidup. Banyak pasien muda yang sudah kena ginjal dan cuci darah karena masalah pola makan dan gaya hidupnya, bray. Sehingga kalangan milenial sedang musimnya lari ataupun jalan santai, terlebih lagi daerah perkotaan. Dr. Tirta mulai terkenal saat pandemi COVID-19. Saat itu, ia aktif memberikan informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan virus ini. Selain itu, ia juga membahas gaya hidup, masalah pencernaan, hingga fakta dan mitos seputar kesehatan, bray. Rumah dijaga oleh ular, bre. Di Garut ada sebuah rumah yang sangat megah, nuansa ala Eropa berwarna putih. Rumah tersebut milik Andri Pandora, merupakan owner sentral oleh-oleh Garut, juga seorang arsitek sekaligus seniman. Dengan beberapa sumber keuangan yang mengalir deras, wajar mempunyai rumah yang sangat mewah. Yang lebih unik, penjaga rumah tersebut bukan satpam, melainkan seekor ular. Kadang ular tersebut melilit di pagar, kadang naik ke patung depan rumahnya juga. Lagi ramai para perantau pasang CCTV di rumah orang tua, bray. Mereka sengaja memasang untuk memantau orang tua sedang ngapain aja. Ibu sedang memasak, ternak bapak bagaimana, dan yang lebih penting sebagai obat kangen. Banyak CCTV yang semakin canggih secara online dan bisa dipantau dengan jarak jauh. Selain mengamankan dari maling, yang lebih penting bisa pantau kesehatan orang tua. Nah, patut dicoba bagi kalian yang jauh dari orang tua, bray. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.